Sapi limusin seberat 1,25 ton hewan kurban sumbangan Presiden Joko Widodo Selasa pagi dipotong oleh panitia kurban Masjid Raya Baitur Rahman Kota Semarang, Jawa Tengah. Proses penyembelihan dilakukan di kawasan Islamic Center Kota Semarang. Panitia kurban Masjid Raya Baitur Rahman Kota Semarang, Jawa Tengah melakukan penyembelihan sejumlah hewan kurban di kawasan Islamic Center Kelurahan Kalipancur, Manyaran, Kota Semarang pada Selasa pagi. Hewan kurban yang pertama disembelih yakni sapi berjenis limousin sumbangan Presiden Joko Widodo yang memiliki berat 1,25 ton. Untuk proses penyembelihan pun berjalan lancar dan tidak ada kendala. Selain diikat, 15 orang diterjunkan untuk membantu proses penyembelihan sapi berukuran jumbo. Selain sapi sumbangan Presiden Jokowi, pihak panitia juga menyembelih sapi milik sejumlah pejabat di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Ada sebanyak 15 sapi dan 53 kambing yang disembelih oleh panitia kurban Masjid Raya Baitur Rahman Kota Semarang. Selain Pak Jokowi yang menyembelihkan di sini, siapa lagi? Pak Presiden, Wakil Gubernur Jawa Tengah, terus Pak Kapolda, terus Ibu Wali Kota, Rektor Binus, yang dari Pak Rektor Binus ya, Pak Edi, Pak Edi Nur Sasongko, ya, terus dari DPN, kantor DPN. Setelah semua hewan kurban disembelih, pihaknya akan mendistribusikan daging kurban kepada warga yang membutuhkan secara door-to-door maupun menggunakan kupon. Untuk pendistribusian dan penyerahan daging kurban, pihak panitia menggunakan besek. Hal itu bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik alias ramah lingkungan. Edi Nugroho, Semarang TV.